Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, tim dari PPIH Arab Saudi, khusus dari Linjam, berhasil menemukan salah satu jamaah Indonesia yang dinyatakan hilang beberapa waktu yang lalu. Info berawal dari Rumah Sakit An-Nur yang menemukan satu jenazah yang ghair ma'ruf, tidak diketahui identitasnya, yang kemudian ditransfer ke namanya Forensic Medicine Center di Makkah, yang kemudian kami coba untuk dilakukan identifikasi terhadap jenazah tersebut dan disesuaikan dengan ciri-ciri dari jamaah yang hilang. Dan alhamdulillah pada hari ini istri dari almarhum itu didatangkan dari Madinah yang didampingi oleh Kadaker Madinah beserta dokter di kloter dan dua pendamping lainnya. Kemudian kami bersama-sama pergi ke Forensic Medicine Center bersama Linjam Bapak Harun dan juga Tuh Bapak Dr. Nasrullah bersama anggota tim yang lain untuk memastikan. Dan setelah diperlihatkan jenazahnya ya kepada istri yang bersangkutan, beliau menyatakan bahwa itu betul adalah suaminya yang bernama Bapak Haji Suharja Ardi dari Majalengka, KJT 10. Dan demikian kami sampaikan bahwa orang hilang atau jamaah yang dinyatakan hilang kemarin sudah ditemukan. Dan insya Allah kami saat ini juga masih menelusuri satu lagi jamaah haji yang masih belum ditemukan. Dan saat ini kami sedang menelusuri berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Mohon doanya agar semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya bisa dapat kami temukan. Perlu kami sampaikan bahwa insya Allah malam hari ini jenazah Bapak Suharja akan dimandikan, kemudian disolatkan di Masjidil Haram, dan kemudian akan dimakamkan. Jadi ini informasi mudah-mudahan bisa sampai kepada keluarga yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.